Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darillah. Faslun fi fununin syatta. Ini satu pasal tentang macam-macam ilmu yang berbeda-beda. Macam-macam yang berbeda-beda. Oh, kemarin kan judulnya itu ya tentang doa-doa semua gitu ya. Tentang tanda-tanda syirik semua gitu ya. Tentang tanda-tanda kebaikan semua, hadis-hadisnya tentang kebaikan. Nah, kalau ini campuran. Syatta. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Ali, wahai Ali, ibda dahulukan olehmu menlakita akan orang yang engkau jumpai minal muslimina, daripada orang-orang muslim, bisalami dengan salam. Jadi dahulukan dengan salam. Assalamualaikum. Jadi duluan, jangan sampai belakangan. Kita pun begitu. Jangan sampai kita keduluan memberi salam. Jangan sampai mereka dulu. Jangan sampai dia dulu. Kita dulu. Orang yang pertama kali memberikan salam adalah orang yang tawadhu. Orang yang pertama kali memberi salam adalah orang yang tawadhu. Yaktubullahu laka 20 hasanatan. Niscaya Allah Ta'ala yaktubillahu laka. Yaktubillahu laka 20 hasanatan. Niscaya Allah Ta'ala tulis untukmu 20 kebaikan. Jadi mendahulukan salam dapat pahalanya 20 kebaikan. Warad disalama. Dan warad disalam. Waruddas salam gitu ya. Waruddas salam. Atau juga ke sana ya, ke bis salamnya ya. Waruddis salami. Assalamu alaikum. Waruddis salami. Waraddis salami. Kadang baris begitu ya, mengecohkan kita ya, atau buka salamnya. Waraddis salami, dan menjawab salam. Wallahu yaktubu, maka Allah Ta'ala menulis, liman raddahu, bagi orang yang ia jawab akan dia, bagi orang yang menjawab akan salam, arba'ina hasanatan, akan 40 kebaikan. Jadi orang yang menjawab salam itu pahalanya 40. Orang yang beri salam pahalanya 20. Karena memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib, makanya pahalanya lebih banyak
wajib daripada sunnah. Tapi lebih tawadhu orang yang beri salam. Jadi untuk pahala salamnya, pahalanya segitu. Yang memberi salam 20, yang jawab salam 40. Adapun pahala yang lain di luar itu, yaitu apa? Ketawaduan. Maka yang beri salam lebih tawadhu daripada yang jawab salam. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal ghadaba. Wahai Ali, takut olehmu akan marah. Kenapa marah? Fa innahu minasyaitani. Karena sesungguhnya marah itu adalah dari setan. Jadi kalau kita marah itu dari setan. Nah, walau urusan itu urusan baik, kalau kita pakai marah itu kesannya enggak baik. Jadi kita jaga marah. Jaga. Tenang aja, kita mau lagi ngurusin yang benar, tenang aja, nggak usah pakai marah. Kalau kita pakai marah, yang baik jadi buruk. Coba Pak lihat, orang lagi debat, umpamanya orang liberal sama orang yang garis lurus, katakan orang liberal sama garis lurus lagi debat masalah agama. Yang garis lurus dia marah-marah. Yang liberal ya, dia tenang aja. Tampaknya yang benar ada yang liberal. Begitu tuh. Itu jeleknya marah sampai begitu. Yang benar jadi tampak salah. Padahal benar. Jadi tenang aja. Gak usah marah-marah. Dulu pernah ada orang non muslim, orang Kristen, mau nyebarin agamanya. Itu datang ke rumah saya. Dia mau masukin saya ke Kristen. Lo kan berani banget itu. Berani benar itu kan. Masya Allah. Perempuan, malah perempuan tuh pakaiannya seksi banget. Pahanya sampai kelihatan banget. Ini dari dengkul sejengkal pakai. Oh. Astagfirullahalazim. Dia datang ke rumah. Dia pengen bicara katanya. Dia sedang dia terus terang aja mau dakwah. Ajak saya ke tempat ke agama dia. Kristen. Saya, oh silakan. Ayo. Silakan. Saya enggak bicara, tapi dia mau bicara banyak silakan. Tapi janji sama saya, besok kamu kesini lagi ya. Dan gantian besok saya yang ngomong. Saya bilang begitu tuh sama perempuan. Besok saya ngomong, kamu diam aja. Sekarang saya diam aja. Ya. Ya, baik. Kata dia begitu ya. Saya dengarkan. Saya dengerin apa yang dibicarain terus. Lama juga tuh. Pas udah-udahannya dia ngomong, Pak. Dia bilang begini. Kok Bapak tenang banget ya, kata gitu. Jadi rupanya dia ngelihat ketenangan kita. Kebetulan alhamdulillah ya. Ya, kemudian dibilang begini lagi, kok Bapak ngerti banget ya gitu.
Emang alhamdulillah ketika itu memang udah kuasa Allah ya. Ya, enggak ada yang kebetulan sih emang. Ya. Ya kebetulan ketika itu sebelum itu belum lama dari itu saya habis baca buku tentang kristenisasi. Saya lagi demen baca-baca tentang itu aja, tentang debat-debat Kristen dengan Islam. Jadi sedikit banyak saya paham dari situ. Itu orang datang bisa begitu. Ya bisa kayak begitu. Saya habis baca lalu dia datang. Kan saya punya modal jadinya. Itu orang ada kayak begitu. Jadi ketenangan itu bisa mengalahkan musuh. Ya tenang. Jangan kita marah-marah. Kalau kita memarahin kan bisa tuh Pak. Kamu gak tahu saya siapa. Kamu gak tahu saya beragama apa. Kenapa kamu gak nanya dulu kan. Bisa begitu kan. Marah-marah kita kan. Bisa aja begitu. Tapi kita gak kayak begitu. Biarin aja. Ayo silakan. Tapi kalau kita gak ngerti jangan Pak. Ya, ya kalau kita gak ngerti jangan. Sono-sono usir aja. Kita tenang karena kita ngerti. Jadi tenang. Itu berani sekali. Padahal dia minoritas, kita mayoritas, tapi berani dia. Ini saking apanya tuh? Saking rahmahnya umat Islam. Saking toleransinya umat Islam. Saking baiknya tuh umat Islam. Itu orang enggak ngerti dibaikin itu. Wa iyyaka da'watal mazlumi. Hati-hatilah, takutlah, boleh begitu artinya. Olehmu akan doa orang yang dizalimi. Fa innallaha yastajibu lahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengijabahkan bagi doa yang dizalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir. Sekalipun orang kafir. Diijabah doanya. Jadi kita aniayain orang kafir, dia berdoa, dia sumpahin ijabah. Fa'alaihi kufruhu, maka atasnya kufurnya. Artinya kalau kufur mah urusan dia. Iya. Iya. Jadi kalau kafir itu tanggungan dirinya. Jadi tanggungan dirinya kekafirannya itu. Jadi kekafiran itu tanggungan dirinya. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal yaminal fajirata. Takut olehmu akan sumpah yang palsu, yang dusta. Fa innaha munafiqatun lisilati. Atau baca juga ada yang baca munfiqatun lisilati. Karena sesungguhnya dia itu adalah melariskan bagi barang dagangan. Melariskan barang dagangan untuk pertama kali. Wa mumki'atun lirizki wal umri. Dan menghancurkan bagi rizki dan umur. Ya, kalau kita sumpah palsu. Orang enggak percaya lagi kalau kita udah bersumpah palsu. Ya Ali, wahai Ali, man amara bil ma'rufi. Siapa yang memerintahkan kebaikan, wa nahaa 'anil munkari, mencegah daripada kemunkaran, arhamallahu anfa adumihi. Maka Allah Ta'ala menghinakan, argoma asal kata menggerumpungkan. Orang kalau gerumpung hidungnya berarti dihinakan. Allah Ta'ala menghinakan hidung musuhnya. Oh, kalau kita amal ma'ruf nahi munkar. Wa man shadaqa, dan siapa yang benar fi umurihi, jujur pada urusannya,
ghadiballahu li ghadabihi, maka Allah marah karena marahnya. Masyaallah. Jadi kalau ada orang yang benar, orang yang jujur, nanti kalau dia marah, Allah marah juga. Maksudnya Allah bersama marahnya. Jadi kalau kita jujur, kita benar dalam segala urusan, lalu kita disakiti sama orang, lalu kita marah, Allah ikut marah juga. Masya Allah. Hebat banget. Jadi kita jadilah orang yang jujur, yang benar. Jadi hati-hati sama orang yang jujur, hati-hati sama orang yang benar. Kalau dia marah, kita jahilin dia, habis kita dah. Karena Allah marah juga. Berarti Allah marah sama kita. Jadi jangan sampai kita sakitin orang yang benar. Wa idza baqal yatimu ihtazzal arsy. Dan apabila nangis anak yatim, gemetar, bergetar, bergetar arsy. Ya, bergetar. Bergetar aras, aras bergetar. Kalau nangis anak yatim, wa yuqalu, maka dikatakan, ya Jibril, wa Jibril, wasi'in nar liman abakahu, wahai Jibril, luaskan api neraka bagi orang yang membuat nangis anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim nangis, dikejar nangis sama orang, itu disuruh luasin. Bagaimana kejar nangis anak yatim? Duitnya diambil. Duitnya diambil. Ini jangan sampai ngambil harta anak yatim. Anaknya masih kecil-kecil. Ya. Emaknya kawin lagi. Nih, umpama nih kita nih, Pak. Umpama nih. Kita kawin sama janda, umpama, umpama Bu ya. Umpama ya, umpama nih, lalu kita kawin sama janda, lalu janda itu jual tanah, kita ikut ngambil makan tanah itu ya. Itu kita termasuk ngambil harta anak nanti. Jadi kita enggak boleh makan. Umpama, umpama ya. Yang ada kita, kalau ada kita nikahin yang kayak begitu ya, itu anak-anak dia, bahasa kita anak kualon, kita urusin semuanya. Kita urusin semuanya. Jangan emaknya doang digendong-gendong ya. Anaknya kagak diurusin. Itu hati-hati tuh begitu tuh. Nah, kita makan hartanya, berarti kita makan harta anak yatim tanpa kita sadarin tuh begitu. Kadang bini kita enggak nanya aja, iya aja enggak apa-apa dah, iya aja. Dia enggak ngerti. Karena saking cintanya sama suaminya, takut ditinggal. Nah, kita yang ngerti, jangan sampai makan harta anak yatim. Kalau dijual tanah buat kamu aja semua, abang gak usah. Masya Allah. Begitu hukumnya. Wasil jannata liman adhakahu, luaskanlah surga bagi orang yang membuat tertawa anak yatim. Bagi duit, atau kita bikinin rumah. Masya Allah.
Iya, umpama babak kualonnya bikinin rumah. Padahal babak kualon tapi dia bikinin rumah. Masya Allah. Ya Ali wa ya Ali, ad-dinun nasihatu lillah wali rasulihi walil mu'minina. Agama itu nasihat bagi Allah dan Rasulnya dan orang-orang. Ya Ali, sab'atun, ada 7 min ummati, daripada umatku, fil jannati, di surga. Syabun ta'ibun, pertama pemuda yang bertaubat. Jadi pemuda yang taubat, masya Allah. Pemuda tapi luar biasa taubat. Bener banget pemuda. Ini pemuda yang taubat terus sampai dia meninggal dunia, ahli surga. Makanya Pak, kalau kita punya anak Pak, bener banget dukung Pak. Dia demen banget pakai agama, bantuin. Walaupun gigi kita buat ongkos pendidikannya untuk dijual, jual gigi. Nih. Kalau orang pengen belajar agama, kita usahain. Sekalipun gigi mesti dicopotin. Masya Allah. Artinya apa? Betapa pentingnya pendidikan agama. Jangan kita cuekin aja orang, anak kita ada yang benar kita cuekin aja, jangan. Usahain. Tapi yang benar ya, tapi yang benar. Wa man tasaddaqa sirran, dan orang yang bersedekah dengan sir. Sedekah sir. Ya, enggak ketahuan rahasia. Wa may yu'addi salata duha, dan orang yang menunaikan salat duha. Masyaallah. Jadi sholat duha setiap hari enggak pernah lepas walaupun hanya 2 rakaat. Wa man kana zahabu malihi ahwana 'alaihi min fawati sholatin wa'idatin ma'al imam. Dan orang yang adalah hilang hartanya lebih ringan atasnya daripada luput sholat berjamaah, luput satu sholat bersama imam. Jadi duitnya hilang lebih baik daripada kagak sholat berjamaah. Begitu gak benar? Kita gak sholat jamaah nih ya. Kita gak sholat jamaah, duit kita hilang 200 ribu. Gak usah 1 juta dah, 200 ribu dah. Mana yang kita pilih? Rp200.000 pejama Bang Syukur. Ya? Rp200.000 sholat jamaah satu doang, sholat jamaahnya satu doang. Kayaknya kita masih apa tuh? Masih Rp200.000 ya? Kita lebih sayang 200 ribu. Ya Allah. Kita berarti masih jauh sekali. Kita minta bantuan sama Allah biar kita diberikan kekuatan iman. Masya Allah. Masya Allah. Ini buat renungan buat kita nih Pak. Wa man dama'at aina'u min khasyatillah. Siapa saja yang mengalir 2 air matanya daripada karena takut karena Allah Ta'ala. Mengalir 2 air matanya karena takut kepada Allah. Wa man za'ama ulama fi fi majalisihim. Dan orang yang mendekati ulama di tempat duduk mereka.
duduk di majlis ilmu. Masya Allah, masya Allah, ya, luar biasa. Ya, jadi kita jangan sampai kaget duduk sama ulama. Ini jadi kita nih yang suka ngaji, mun jadi yang tukang ngaji, yang ngaji terus sampai akhirnya sampai meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Yakin, yakin, insya Allah masuk surga. Makanya jangan berhenti ngaji. Biarin orang berhenti, kita jangan. Terus ngaji. Terus ngaji. Kecuali kita udah mantap, udah hebat gitu ya. Enggak bisa. Ya. Terus ngaji. Ya. Udah sampai kelasnya baru dah. Kita jangan berhenti, terus aja. Walaupun mesti pakai tongkat jalan. Dulu Pak ada orang ibu-ibu, nenek-nenek itu ngaji sampai digendong. Ngaji sampai digendong, datang mau ngaji digendong. Masya Allah. Saya ngelihatnya ngilu banget. Sampai meninggal dunia. Jadi mau ngaji digendong. Allahu Akbar. Ya insya Allah masuk ke kategori ini. Ya Ali wa ya Ali man arsadal ama, man arsadal a'ma biyadihi al-yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Wahai Ali, siapa yang memberikan petunjuk orang yang buta dengan tangannya yang kiri, ya, dituntun tuh ya, orang yang buta mau nyebrang umpama, ja'a yaminuhu fi yaminika, datanglah oleh tangan kanannya pada tangan kanan engkau, wahai Ali. Artinya nanti akan dapat ditolong oleh Sayyidina Ali. Ya. Jadi dia tolongin tuh, dikasih petunjuk tuh. Orang buta nanti dia akan dibantuin sama Sayyidina Ali. Ya Ali wa Ali, idza kana al insanu, apabila manusia fi sakaratil maut, berada dalam sakaratul maut, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, maka sesungguhnya sendi-sendinya akan memberi salam kepada sebagian sendi yang lainnya. Takulu, maka dia berkata, assalamu alayka, salam sejahtera atas engkau, fa inni umutu, maka sesungguhnya aku telah mati. Wa kadha sya'ratul baydau ala sya'ratis sauda'i, dan seperti ini pula beri salam rambut yang putih kepada rambut yang hitam. Yang putih beri salam kepada yang hitam. Uban. Yang udah ubanan ngomong beri salam sama yang itu. Ya Ali wa ya Ali, ihfaz wasiyati, jaga olehmu akan wasiatku. Oh, yang tadi semua tuh wasiatnya dari halaman pertama sampai akhir. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Jaga olehmu akan wasiatku, kama hafiz tua, sebagaimana aku jaga akan dia, ya, an Jibril, daripada malaikat Jibril. Ya, boleh juga kita artikan apal olehmu, ya, sebagaimana aku apa. Kalau jaga maksudnya apa? Dikerjain semua, dikerjain semua. Ya. Beliau dari malaikat Jibril, maka Jibril an Rabbin, dari Tuhan, takut dasat asma'uhu wa la ilaha ghairuhu, maha suci segala namanya dan tidak Tuhan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ya alhamdulillah sudah khatam ya. Ya, yakinlah khatamnya kita ini banyak malaikat menghadirinya. Turun keberkahan. Amin ya Allah.
Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat, kita bisa amalkan apa yang ada di sini. Ya Allah, Al-Fatihah.